Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Pandi. Kali ini saya akan melakukan sebuah review atau uji coba ketajaman dari sebuah golok ini, golok Kultan. Dan uji coba kali ini saya akan buktikan kepada pemirsa semua seperti apa kualitas ketajamannya. Media yang kita gunakan kali ini adalah menggunakan sebuah media paku. Oke, kita tidak perlu lama-lama, kita saksikan seperti apa kualitas, kehebatan, atau ketajaman dari golok ini. Oke, saksikan uji coba kali ini. Oke guys, kita langsung ke sini. Oke guys, dan kali ini kita pakai paku. Oke, ini pakunya. Nah, coba luruskan dulu pakunya guys. Sini ini juga besi guys, ini besi guys. Enggak bisa di wah. Guys, ini besi guys. Nah, kita taruh di sini guys. Oke. Kita kasih isolasi dulu biar tidak lepas. Nah, ini guys. Ya guys, kita cross check dulu guys bilahnya guys. Ini cross check bilahnya. Kita langsung tes. Nah, oke. Ini bisa dilihat guys. Kita coba pelan dulu guys ini guys. Nah, ini guys. Hampir putus. Kita ulangi satu kali lagi. Tes sampai putus guys. Kita coba paku lagi guys. Mana ada paku? Wah ini. Kita coba paku ini. Kita langsung praktek ada berapa ini guys. Tiga. Langsung kita coba 6 sekaligus. Ada 6 paku. Ini besi semua guys. Oke, kita langsung tes. Bilahnya kita tes. Bilah. Guys.
Oke, itu tadi uji coba atau tes ketajaman dari bilah produksi Rumah Pandai. Oke, saksikan terus channel Rumah Pandai. Dukung channel ini dengan cara ketik atau klik like, comment, subscribe, and share. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.